Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan ramalan cinta untuk zodiak Aries di bulan Juni 2021. Oke, saya shuffle dulu kartunya ya. Saya membutuhkan 10 kartu ya. Sesuai dengan nama channel saya ya, logo channel saya yaitu Well of Fortune, tepat ya angka 10. Jadi saya harus membacakan dengan 10 kartu. Jadi kalau ada bottom of the deck-nya itu sebagai pelengkap ya, saya tidak tampilkan bottom of the deck-nya, saya hanya menyebutkan saja, namun itu adalah sebagai pelengkap pembacaannya, pelengkap pembacaan saya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10. Eits. Waduh, kacau nih. Sebentar. Sebentar ya. Waduh, terlalu banyak ini. Saya tidak sanggup membacanya. Sabar. Hello. No, 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 no. I can sing in your eyes. Someone like you. Aduh. Susah sekali nih jatuhnya. Bentar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu kartu lagi. Ayo kita cari. Nah, dapat nih ya. Bottom of the deck-nya ada Knight of Pentacles ya. Oke, saya baca satu persatu ya. Yang pertama di sini ada Knight of Cups ya. Yang kedua ada Nine of Wands. Yang ketiga ada Well of Fortune. Yang keempat ada Nine of Swords. Yang kelima ada Ace of Cups. Yang keenam ada The Hierophant. Yang ketujuh ada Three of Wands. Yang kedelapan ada Two of Cups. Yang kesembilan ada Nine of Cups. Yang kesepuluh ada Five of Cups. Oke, Aries. Untuk percintaan kamu saya melihat di sini ada mungkin seseorang akan datang untuk meminta maaf kepada kamu, ya. Dia ingin berkomunikasi kembali dengan kamu, ya. Ya.
Mungkin kamu sedang break ya. Di bulan-bulan kemarin atau minggu-minggu kemarin ya. Kalian yang sedang break ya, beberapa lama lalu ada seorang orang yang ada di pikiran Anda ini, dia ingin menjalin komunikasi kembali. Dia akan datang meminta maaf kepada kamu ya. Dan mungkin atau ya, ada yang akan datang kepada kamu untuk menjalin hubungan baru dengan kamu. Kalau ini adalah orang lama ya, dia datang minta maaf kepada kamu, membawa diri dia yang baru untuk menjalin hubungan lagi gitu. Namun dia datang membawa diri dia yang baru karena dia merasa sudah bersalah gitu ya. Jadi dia ingin mungkin dia sudah mau berubah gitu ya, untuk karena dia sudah menyesali kesalahan dia di masa lalu ya. Dan dia ingin datang kepada kamu minta maaf ya, dan mungkin dia akan menjadi dirinya yang baru gitu, sudah tidak mau melakukan kesalahan lagi seperti dulu ya. Di sini ada Nine of Wands. Ya, mungkin dia pernah membuli kamu atau sikap dia yang membuat kamu merasa malu gitu ya, atau dia ingin datang kepada kamu tapi dia takut kamu apa ya, merendahkan dia gitu ya. Ini orang tipenya gengsian gitu ya. Terus atau dia ingin datang kepada kamu tapi dia malu karena dia takut diketahui oleh orang-orang gitu ya. Jadi ada sebuah persiapan gitu. Kalau ingin datang kepada kamu tuh, dia harus mempersiapkan segala antisipasi ya, atas apa ya, keraguan dia gitu ya. Dia harus benar-benar pastikan waktunya, waktu yang tepat ya, mungkin agar tidak ada yang tahu, atau mungkin ini adalah hubungan rahasia ya, karena ini kenapa ya, ada gengsi, ada khawatir terhadap orang lain, ada takut dibully ya. Saya tidak mengerti apa masalah Anda, tetapi orang ini sepertinya seperti takut ketahuan, atau dia takut nanti dibully gitu. Aduh, apa ya. Kemudian di sini Wheel of Fortune ya. Ada waktu yang tepat ya. Beberapa dari kalian ini, orang ini memang adalah jodoh kalian ya. Ya, mungkin kemarin kalian banyak masalah ya, ada perpisahan di antara kalian yang sangat menyakitkan. Tapi kali ini di bulan Juni ini, saya melihat ada perubahan ya. Semesta telah menetapkan waktu ya. Ya, mungkin di startnya bulan Juni hingga Juli dan seterusnya, namun sepertinya orang ini memang benar-benar ya sama kamu. Dan yang kemarin dia masih tergoda untuk berpikir yang lain, untuk kali ini tepat di kamu ya. Jadi beberapa dari kalian ini, kalian akan menemukan jodoh kalian ya. Kalau kamu bertanya soal dia suka sama kamu atau tidak, dia serius sama kamu atau tidak, saya melihat di sini ada keseriusan
Dia benar-benar mencintai kamu karena ada Wheel of Fortune. Hanya kalian harus melalui beberapa hambatan dan rintangan ya. Namun berkat dari kesabaran kalian ya. Sepertinya alam semesta sudah memutarkan roda ya, sehingga kalian berada di waktu yang tepat untuk bisa menerima kenyataan bahwa disinilah kalian akan menemukan siapa jodoh kalian, atau ini adalah momen yang luar biasa ya, untuk menerima seseorang, memaafkan seseorang ya. Bisa jadi orang yang datang kepada kamu ini adalah orang yang membawa keberuntungan gitu, atau apapun yang menjadi pertanyaan kamu di bulan kemarin, di sini adalah jawabannya ya. Kamu akan mendapatkan jawabannya. Ya. Ya, beberapa dari kalian adalah jodoh, beberapa dari kalian kalau bertanya soal keseriusan, dia serius dengan kamu ya. Kemudian di sini di Nine of Swords ya. Dia orang ini ya, orang yang Anda pikirkan ini, sepertinya dia ingin mengungkapkan sesuatu sama kamu ya. Kejujuran dia bahwa dia ada keresahan yang sudah dia alami gitu. Tentang kerinduan dia. Ya. Mungkin dia punya masalah, banyak masalah gitu yang membuat dia tuh tertahan gitu selama ini. Ya. Dia menahan semua rasa rindunya kepada kamu sehingga dia gelisah ya. Sehingga dia tidak bisa tidur. Terkadang kamu terbawa dalam mimpi dia. Ketika dia terjaga, dia mengingat kamu. Ya. Ini sungguh menggelisahkan buat dia ya. Dia benar-benar merindukan kamu hingga dia sangat gelisah ya. Mungkin dia akan menceritakan semuanya kepada kamu. Dia ingin berkata jujur. Jadi kalau sampai ini terjadi ya, tolong jangan menunjukkan sikap yang membuat dia, karena orang ini adalah orang yang sifatnya tuh gengsian dan pemalu. Ya, dia sudah cukup menahan ya, sudah cukup lama menahan rasa rindu dia kepada kamu ya, gengsi dia kepada kamu. Jadi kalau dia datang nanti, terimalah dia dengan baik ya, hargai dia, buatlah dia merasa nyaman ketika mengungkapkan perasaan kepada kamu ya. Buatlah dia tidak merasa malu gitu kepada kamu. Coba mengerti dia. Cobalah untuk mengerti perasaan dia. Kamulah yang lebih mengenal dia ya. Jadi cobalah untuk buat dia leluasa ya. Buat dia itu merasa tenang atau ya, supaya dia bisa mengungkapkan semuanya dengan baik ya. Kemudian di Ace of Cups, beberapa dari kalian mungkin akan mendapatkan cinta baru, atau jika yang datang nanti adalah orang yang lama, maka ini adalah cinta sejati kamu gitu. Dia ya, karena ada Ace Wheel of Fortune dengan Ace of Cups, saya melihat di sini ya, terlepas dari kegelisahan dia, gengsi dia, Knight of Cups, Wheel of Fortune sama Ace of Cups ya, dia ingin mengatakan
kejujurannya, ya, rasa cintanya kepada kamu, ya, kamu adalah cinta sejati dia. Dengan kamu dia merasakan cinta yang sebenarnya gitu ya. Kamu adalah harapan dia, ya. Jadi seperti dia ingin kamu menjaga cinta kalian, ya. Karena cintanya itu sudah tepat di kamu gitu, ya. Kemudian di Hirupen, saya melihat di sini ada perbedaan di antara kalian. Mungkin kalian ini berbeda apa ya? Berbeda agama, tempat tinggal kalian LDR-an, atau mungkin saja kalian satu kampung atau satu kompleks ya. Tapi hubungan kalian ini membuat jarak gitu, atau hubungan kalian berjarak, jarang ketemuan ya. Pertemuan kalian itu sangat terbatas karena ya itu tadi, mungkin beberapa dari kalian ada masalah gitu ya, hubungan rahasia gitu ya, atau berbeda agama ya, ada yang berbeda suku ya, perbedaan prinsip kehidupan ya. Namun kalian berdua ini adalah orang-orang yang suka mencari petunjuk gitu. Kalian adalah jiwa-jiwa yang suka mencari meminta pendapat dari orang tua ya. Alhamdulillah. Kalian ini suka jika masalah ini ya, kalian sering meminta pendapat dari orang yang kalian percaya. Alhamdulillah. Maaf ya, saya bersin gitu. Dia mengadukan ya, maksudnya dia tidak sanggup menahan perasaan dia kepada kamu. Aduh, jika dia merasa terbebani atau dia merasa ragu atau dia merasa terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan, dia sering mencari solusi, meminta bantuan pada orang yang dianggapnya bisa memberikan solusi ya. Mungkin dia sudah bertukar pikiran dengan seseorang yang dipercaya ya, untuk datang ke kamu itu. Dia sudah melalui beberapa bertukar pikiran ya, bertukar pikiran dengan orang-orang yang lebih dewasa dari dia ya, untuk mendapatkan solusi ya, untuk mendapatkan kemantapan hati untuk datang kepada kamu ya. Jadi sebelumnya itu dia sudah meminta nasihat daripada orang-orang yang lebih tua gitu, yang orang yang dipercaya yang bisa memberikan masukan yang positif untuk dia, sehingga dia tidak peduli lagi dengan perbedaan yang ada di antara kalian ya.
mungkin di sini ada perbedaan usia, ya, perbedaan agama, perbedaan tradisi, perbedaan prinsip, perbedaan tempat tinggal, dan ada jarak di antara kalian gitu, ya. Kemudian di sini ada Three of Wands. Dia menunggu kabar. Sedangkan kamu menanti kabar gitu. Ya, bagi kamu, ya kamu akan mendapatkan kabar yang baik. Ya, sama di sini ada beberapa orang yang ingin datang kepada kamu untuk menjalin hubungan atau merekonsiliasi. Kalau orang yang ada di hati kamu ini, kalau kamu punya hubungan hanya satu orang, orang ini akan datang untuk rekonsiliasi dengan kamu. Tapi tepat di bulan Juni ini pula ada beberapa orang yang juga akan datang kepada kamu gitu, orang baru, ya. Orang baru ini, ya, dia ingin datang menjalin hubungan yang serius dengan kamu. Dia ingin menjalin komitmen dengan kamu, ya. Ada tiga orang, ya. Namun satu di antaranya yang akan kamu pilih, ya. Akan ada orang yang datang menawarkan cinta yang serius, yang berkomitmen dengan kamu karena mereka sudah memperhatikan kamu dari jauh. Ya. Ya. Ada yang menginginkan kamu. Namun pastikan yang kamu pilih itu adalah orang yang benar-benar tidak menyesalkan, ya. Ya, kamu akan mendapatkan kabar dari dia. Orang ini sudah mengawasi kamu sejak lama, ya. Orang ini sudah melalui proses-proses percintaan. Mungkin dia sudah melepaskan cinta lama dia untuk datang ke kamu. Tetapi karena beberapa masalah, dia menjalin hubungan lagi dengan seseorang yang lain. Pada akhirnya dia tidak sanggup, karena kesemuanya itu yang ada di hati dia hanya kamu. Jadi akhirnya dia datang kepada kamu, dia memilih kamu di Three of Wands ini. Hanya dia sedang memantau situasi, ya, dia sedang mengawasi kamu. Dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa datang kepada kamu, ya. Jadi ini tentang kabar baik, ya. Kemudian two of cups, ya. Di two of cups ini, ya, ya, beberapa dari kalian, ya, akan menjalin komitmen, ya. Akan ada komitmen, ya. Mungkin dia ingin kamu tertarik kepada dia, dia pun tertarik kepada kamu, ya. Ada kesinambungan di sini antara kamu dan dia, ya. Kalian saling cocok, dan dia merasa kamu adalah soulmate gitu. Dia nyambung dengan kamu. Kamu bisa menjadi sahabat dia, teman dia, ya. Ya, bagian dari keluarga dia gitu. Ya, pokoknya segala sesuatunya tentang kamu itu dia merasa lebih akrab gitu daripada yang lain.
dengan kamu dia bisa mengungkapkan segala kesulitan dia, kesulitan hidup dia. Ya, dia merasa kamu adalah orang yang paling mengerti kesusahan dia, orang yang paling bisa menerima detailnya dia, gitu, ya. Sehingga di sini dia memilih kamu dan dia ingin menjalin hubungan yang jangka panjang, ingin berkomitmen dengan kamu, ya. Kemudian di sini ada Nine of Cups. Ya, kamu akan merasakan bahagia di bulan Juni ini karena ya ada kebahagiaan yang akan kamu capai di sini setelah sekian lama kamu bersabar menanti seseorang atau menanti harapan-harapan kamu. Di sini kamu akan mendapatkan jawaban. Orang ini ingin berbahagia dengan kamu. Ya, kamu pun demikian. Jika kamu menerima dia, maka kalian akan sama-sama berbahagia, ya. Orang ini ingin mencari kenyamanan gitu, dia ingin nyaman dengan kamu, ingin menikmati kebahagiaan, ya. Ya. Kemudian di Five of Cups, ya. Sepertinya dia sensi, ya. Dia merasa tidak percaya diri, ya. Mungkin dia merasa pesimis, ya. Ada beberapa dari kalian, dia merasa sedih, ya. Karena mungkin ada sesuatu yang membuat dia itu menyesal, ya. Entahlah, ada sebuah kesedihan yang dia rasakan. Ya, saya melihat di sini karena ada bottom of the deck-nya, ada Knight of Pentacles. Ada keterkaitan dengan sisi finansial, keuangan. Ya. Jadi komitmen kalian ini adalah langkah awal, ya. Langkah awal kalian untuk menuju ke jenjang selanjutnya. Namun di sini kalian harus melalui beberapa tahap. Ya. Masih perjalanan kalian masih cukup panjang, ya. Ya, karena dia merasa sedih karena belum bisa membahagiakan kamu secara penuh, ya. Ya, berkaitan dengan sisi finansial dia, ya. Namun bagi dia yang terpenting di sini, kalian sudah menjalin komitmen. Yang terpenting di sini, kalian tetap konsisten. Dia percaya kepada kamu, dia harap kamu pun percaya kepada dia, dan ini adalah merupakan langkah awal. Karena ini adalah Knight of Pentacles, ya. Mungkin dia ingin mempersiapkan sisi finansial dia untuk bisa hidup setara dengan kamu, gitu. Ya. Ya, untuk saat ini di bulan Juni ini, ya. Mungkin ketika dia datang kepada kamu, dia merasa sangat bahagia karena kamu menerima dia. Namun di sini dia merasa pesimis, dia merasa kecewa, dia merasa sedih karena mungkin dia telah memperlakukan kamu dengan buruk di beberapa waktu lalu, ya, sehingga dia merasa menyesal di sini, ya. Ketika dia sudah mengungkapkan isi hatinya kepada kamu, tiba-tiba dia merasa sedih, ya. Cobalah untuk merespon dia dengan baik supaya orang ini nih sensitif sekali, ya, dia sensitif. Jadi jagalah kata-kata kalian, ya,
supaya tidak menyinggung perasaan dia. Ya, kuatlah agar dia itu bersemangat, optimis. Ya, maafkan dia ya. Entahlah, ada kesedihan di hati dia ini. Mungkin dia merasa haru gitu. Ya, kalian akan merasa terharu gitu. Kalian berdua akan merasa terharu karena ternyata alam semesta begitu baik karena telah mendatangkan jawaban atas pertanyaan kalian selama ini. Ya, karena semua di sini kalian begitu bahagia. Ya, jadi terimalah dia. Ya, ya, perjalanan kalian masih membutuhkan proses lagi. Ya, ini awalnya dia akan berjuang untuk kamu. Jadi kamu pun harus berusaha untuk berjuang juga dalam hubungan ini. Ya, karena beberapa dari kalian adalah jodoh. Ya, kalian akan berbahagia. Ya, kalian akan mendapatkan kebahagiaan secara fisik, ya, secara finansial, lahir batin kalian akan tercapai. Perlu adanya sedikit perjuangan lagi ya. Ada keharuan di sini ya. Oke, sampai di sini Aris. Untuk percintaan kalian di bulan Juni ini, ya, semoga menginspirasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.